Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan resep ase cabe. Kalau di Sunda bilangnya besengek. Orang bilangnya besengek dan bahan utamanya yaitu cabe hijau. Langsung kita simak ya videonya. Berikut ini bahan-bahannya. Cabe hijau 250 gram. Buncis 125 gram, bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, gula merah, dan ebi. Sereh, daun salam, ketumbar, kecap manis, tomat, garam, dan gula pasir. Santan kental 65 ml. Kita tumis bumbu yang telah dihaluskan tadi, daun salam, daun sereh, dan daun jeruk. Buang batang daun jeruk supaya tidak pahit ya. Kemudian masukkan cabai hijau, kita tumis sebentar. Masukkan air kurang lebih 200-250 ml. Masukkan tomat, gula, garam, gula merah, kemudian kecap manis, masukkan buncis. Dan kita aduk kembali. Kemudian kita masukkan sedikit santan kental, kurang lebih sebanyak 65 ml. Nah, ini ase cabenya sudah matang ya teman-teman. Siap kita hidangkan. Terima kasih telah menyimak video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.